be strong. Pelantikan pengurus OSIS SMP Negeri 1 Margoyoso periode 2021-2022 segera dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Keputusan Kepala Sekolah nomor 420/2019/2001 tentang susunan perwakilan kelas, pengurus OSIS dan pembina OSIS tahun pelajaran 2001-2002. Mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil rapat perwakilan kelas tanggal 16 September 2001, mengatakan pertama, susunan perwakilan kelas sebagai berikut. Kelas 7A Bayu Aleka Joni Alvino Nandur Sia Natalio 2. Hidaya Nur Aini 3. Muhammad Reza Termadi 4. Safrina Rahma Wardani 5. Tegar Amin Louis Yanto Ketiga, susunan pembina OSIS Konando Jawa DRS Kerjo Sudadi MS Wakil Konando Jawa 1. Munawar SPD 2. DRA SDW Pembina OSIS 1. DRS Sumno Erdin Sumno
2. BRA 91 Pembina Pendamping Sentri 1 1. Mohd Supriyanto SPD 2. Abrar SPD 3. Elmu Mametu Yohanes 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Makoyoso pada tanggal 27 September 2021. Kepala Sekolah DRS Tegos Sudari MM. Bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS SMP 1 Margoyoso tahun pelajaran 2021-2022? Sanggupkah kalian memajukan kegiatan OSIS SMP 1 Margoyoso? Bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa lain di SMP 1 Margoyoso? Bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik seluruh warga dan almamater SMP 1 Margoyoso? Selanjutnya mohon ditirukan janji pengurus OSIS SMP 1 Margoyoso. Kami pengurus OSIS SMP Negeri 1 Margoyoso periode tahun pelajaran 2021-2022 dengan sungguh-sungguh berjanji. Satu, menjalankan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, melaksanakan program kerja pengurus OSIS dengan disiplin dan tanggung jawab. Tiga, menaati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor dalam melaksanakan tata tertib sekolah. Empat, menjunjung tinggi menegakkan alma mater SMP 1 Margoyoso. Dengan prestasi akhlakul karimah. 5. Menjadi teladan bagi siswa SMP 1 Margoyoso. Menjadi teladan siswa SMP Negeri 1
Satu Margoyoso. Dalam bersikap berkata dan perbuatan. Enam, rela meluangkan waktu, berpikir dan tenaga untuk memajukan OSIS SMP Negeri 1 Margoyoso. Atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mohon untuk tidak dihentikan. Atas karunia Allah dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka hari Senin tanggal 21 September 2001 berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah SMP 1 Margoyoso nomor 420 garis miring 292 dan 2021 Pengurus OSIS SMP Negeri 1 Margoyoso tahun pelajaran 2001-2022 yang namanya tercantum dalam keputusan tersebut dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini kalian dilantik menjadi pengurus OSIS SMP Negeri 1 Margoyoso periode tahun pelajaran 2021-2022. Demikian untuk dijadikan pegangan selanjutnya. Margoyoso 21 September 2021, Kepala Sekolah SMP 1 Margoyoso, Dr. Andes Teguh sudah di MM. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati segenap pengurus, segenap pembina OSIS SMP Negeri 1 Margoyoso dan juga segenap pengurus OSIS baik yang lama maupun yang baru, alhamdulillah disyukurkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan suatu momen penting di mana pergantian pengurus OSIS dari yang lama kepada yang baru, dan yang lama saya ucapkan terima kasih atas pengorbanannya selama ini dalam mengawal sebuah atau beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di saat masa pandemi ini, memberikan banyak hal terutama
bagi kita semua untuk selalu tetap menjaga prokes supaya semua berjalan dengan baik dan sehat. Kemudian yang baru dengan telah dilantiknya sebagai pengurus OSIS yang baru ini, mohon menyiapkan segala sesuatunya karena organisasi Siswa Indra Sekolah ini adalah sebuah organisasi di mana untuk melatih kalian mencetak generasi-generasi muda yang nantinya akan memimpin bangsa ini melalui forum OSIS, merupakan latihan untuk organisasi supaya kalian nanti menjadi warga-warga negara yang memiliki kemampuan plus, memiliki kemampuan lebih dalam cara berorganisasi, memanage sebuah kegiatan dan sebagainya. Dan yang utama, saya juga mengucapkan terima kasih atas pembina-pembina OSIS yang dalam hal ini telah membimbing anak-anak dalam berbagai kegiatan kepengurusan OSIS. Semoga yang jenengan agam menjadi amal ibadah bagi panjenengan semua. Anak-anakku yang saya cintai, ke depan kita berharap bersama semoga masa pandemi segera berakhir dan kegiatan agenda OSIS yang sudah diprogramkan bersama oleh pembina OSIS bisa kita laksanakan dan memiliki manfaat yang positif yang baik bagi kalian, karena kalian adalah menjadi teladan bagi seluruh warga peserta SMP 1, tadi SMP 1 Martiso. Kalian harus menjadi contoh dalam bersikap, berkata, berbuat. Itu akan sangat berpengaruh bagi teman-teman kalian. Dan untuk itu, isilah hari-hari ke depan dengan hal yang baik, yang positif, supaya nama baik SMP 1 Martiso, prestasi SMP 1 Martiso ke depan semakin lebih baik. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Margoyoso, yang saya cintai dan saya banggakan, pengurus, teman pengurus OSIS 2020 sampai 2022. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman OSIS karena telah setia membimbing dan menemani OSIS, membantu mewujudkan program OSIS. Selama saya menjabat sebagai Ketua OSIS, banyak program yang kami miliki. Di antaranya telah kami laksanakan semaksimal mungkin, meskipun banyak program yang belum terlaksana dikarenakan kondisi pandemi. Untuk itu, saya selaku OSIS periode 2020 sampai 2021 memohon maaf sebesar-besarnya. Serah terima jabatan ini sekaligus termasuk pengalihan tanggung jawab dari OSIS periode 2020 sampai 2021 ke OSIS 2021 sampai 2022. Untuk itu, saya mengucapkan selamat kepada OSIS periode baru. Semoga OSIS periode baru dapat memaksimalkan program kerja yang belum terlaksana, melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab, dan lebih membawa nama baik SMP Negeri 1 Margoyoso. Demikian dari saya yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga pandemi ini segera berakhir agar kita dapat melakukan pembelajaran tatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Margoyoso beserta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu guru dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman karena telah memilih dan mempercayai saya sebagai Ketua OSIS SMP 1 Margoyoso dalam periode 2021-2022. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru Pembimbing yang telah memberikan amanat kepada saya. Saya berharap kepada teman-teman sekalian agar membantu melaksanakan program-program OSIS dengan semangat. Tanpa adanya bantuan dari teman-teman, program OSIS tidak akan berjalan dengan baik. Dan saya juga berharap kepada Bapak dan Ibu Guru agar selalu membimbing saya. Karena tanpa bimbingan dari Bapak dan Ibu Guru, program OSIS yang kami jalankan tidak akan berjalan dengan sukses. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam acara pelantikan pengurus OSIS SMP Negeri 1 Margoyoso periode 2021-2022 pada hari ini, kami mohon padamu ya Allah, jadikan kami senantiasa ingat atas segala pemberian-Mu, senantiasa mensyukuri nikmat-Mu. Dan kami mohon ya Allah agar pengurus OSIS tahun ini dapat melaksanakan semua rencana dan program dengan baik. Ya Allah, berilah petunjuk kebenaran untuk kami jalankan. Tetapkanlah kami dalam iman dan takwa yang menjadi dasar bagi kami dalam beramal, belajar, dan berorganisasi. Gerakkanlah hati kami untuk selalu taat kepada-Mu. Bimbinglah langkah kami untuk senantiasa berpegang pada kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Hindarkanlah kami dari perpecahan, perselisihan, dan sikap egois yang dapat menjerumuskan kami kepada ketidakharmonisan. Saling membenci, menghasut, dan mencaci maki dengan sesama. Ya Allah yang maha bijaksana dan maha pemberi petunjuk, rahmatilah kami semua yang hari ini melaksanakan pelantikan pengurus OSIS SMP Negeri 1 Margoyoso. Angkatlah derajat kami di hadapan-Mu ya Allah, dan hindarkanlah kami dari keinginan untuk memanfaatkan jabatan ini hanya untuk kepentingan diri kami sendiri, hingga kami mengabaikan kepentingan orang lain. Namun kami mohon ya Allah, agar semua yang kami lakukan dalam menjalankan amanah dari jabatan ini menjadi ladang pahala bagi kami dan selamatkan kami di dunia dan di akhirat nanti. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami semua, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak dan ibu guru kami, dosa para pengurus OSIS sebelum kami, serta dosa para pemimpin dan pahlawan bangsa yang telah gugur menemui kami. Ya Allah yang maha mengabulkan doa, hanya kepada-Mu kami bergantung dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa permohonan dari kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. OSIS SMP Negeri 1 Margoyoso. Jangan smartphone.